بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته سلام على الأئمة الهادين المهديين Assalamualaikum Jami wa Assalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa majulah hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah kembali pada malam Jumat yang penuh berkah ini menjelang Arba'in Maulana Abu Abdullah Salamullah alaih Kita membahas bait-bait dari doa Bismillahirrahmanirrahim Wa ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma Adkhil ala ahlil kuburi surur Allahumma ahni kulla fakir Baris kedua ini Bermakna Ya Allah Kayakanlah Setiap yang fakir Siapa itu setiap yang fakir Ini memiliki makna lahir dan makna batin. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Antumul ilallah. Kalian semua itu adalah fakir kepada Allah. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan kepada Allah pada dasarnya fakir kepada Allah bahkan segala sesuatu selain Allah semua makhluk pada dasarnya membutuhkan kepada Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wali Wa Saidina Muhammad menarik bahwa dalam doa ini satu kata depan yang selalu dipakai dalam baris-baris hampir setiap baris doa ini adalah Kula yang artinya setiap jadi. Dalam doa ini kita. Ingin mendoakan semua manusia, pada dasarnya semua manusia itu membutuhkan pada Allah, maka kita mohon pada Allah agar Allah cukupi kebutuhan mereka. Sayangi mereka dan memberi petunjuk pada mereka agar mereka menjadi hamba-hambanya yang baik dan yang soleh. <tuk> Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Saya ingin mengutip dari Said Ahmad Khomeini bahwa almarhum Imam Khomeini pernah berkata Inilah keajaiban-keajaiban Rasulullah. Ia berdiri di puncak kesempurnaan manusia melihat hakikat secara jelas tanpa hijab apapun. Ini saya kutip tidak 100% sesuai dengan eh, teksnya tapi secara maknawi pada saat yang sama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga hadir dalam segala dimensi kemanusiaan dan tingkatan-tingkatan makhluk dan menjadi manifestasi tertinggi dari dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin. Surat Al-Hadid Ayat 3 dan Rasulullah Shallallahu Alaihi menginginkan juga agar seluruh umat manusia mencapai kesempurnaan itu. Jadi sebetulnya pada dasarnya manusia itu sangat membutuhkan menyempurna untuk menjadi sempurna, menjadi bahagia dalam arti yang hakiki. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi sangat sedih Melihat mereka gagal meraih tingkat kesempurnaan, sehingga boleh jadi ayat Toha: "Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah." Quran Surat Toha ayat 2 menjadi penunjukan secara tidak langsung terhadap hakikat tersebut. Ini kalau nggak salah Quran, Surat Toha ayat 1 dan 2. Ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa uh, Rasulullah SAW ALI, sangat sedih melihat sebagian besar umat manusia gagal mencapai kesempurnaan. Kesulitan mencapai kesempurnaan. sebagian besar umat manusia fakir terhadap kesempurnaan, membutuhkan kesempurnaan, tapi gagal untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Yaitu mencapai manifestasi tertinggi dari wal awal wal akhiru wa sohiru wal batinu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin. Kemudian Imam Khomeini mengutip sebuah riwayat yang ada di Kanjul Umal, Jilid 1, Hadis 32.160 itu. Tak ada Nabi yang diciptakan untuk menderita siksaan seperti itu. Riwayat ini, menurut Imam Romani, barangkali juga dimaksudkan untuk hal yang sama, yaitu bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menginginkan kesempurnaan kekayaan yang hakiki dari seluruh umat manusia, tapi di sisi lain beliau melihat bahwa banyak umat manusia tidak mampu mencapai kesempurnaan itu. Jadi Allahumma ahni kulla fakir. Salah satunya bisa dipahami bahwa kita mendoakan seluruh umat manusia termasuk diri kita untuk dikayakan Allah dari seluruh kefakiran, untuk disempurnakan Allah dari seluruh cacat, untuk disampaikan Allah pada kesempurnaan, dan melaluinya mengurangi mungkin bisa sedikit. mengurangi penderitaan dari kekasih hati kita kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi yang menginginkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dalam Majma'ul Bayan, Alamah Tobarsi meriwayatkan, Alamah Tobarsi dalam hal ini, juga meriwayatkan tentang Nabi Nuh, Salatullah, alaih. Ini ada di Juz 4, halaman 866. Nabi Nuh SAW hidup di antara kaum beliau selama 950 tahun. Dan beliau menyeru mereka siang dan malam. Tapi tidak menambahkan sesuatu apapun kepada mereka selain penolakan. Ada kalaknya, Kaumnya memukul beliau sehingga beliau tak sadarkan diri dan ketika kembali siuman beliau berkata, Ya Allah, dirilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad wa ajil farajahum. Warsubna fit dunia siarotahum wa fil akhirati syafatahum wa fil lana sunubanakulaha Muhammad wa ahli Muhammad. Nabi Nuh salamullah alai sebagaimana beliau adalah salah satu dari Nabi Nabi Ulul Asmi juga mengalami penderitaan sebagaimana bagian penderitaan yang dialami kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi karena beliau ingin Kaumnya, agar mereka mencapai kekayaan yang sejati, kekayaan yang hakiki, bisa melepaskan diri dari kesesatan. Namun, 950 tahun ternyata, menurut salah satu riwayat yang beriman kepada Nabi Nuh Salamullah Alaihi hanya delapan orang. Bahkan anaknya sendiri Allah berfirman pada Nabi Nuh. Ya Nuh innahu laisa min ahlik wahai Sesungguhnya dia bukanlah keluargamu, Innahu amalun gairu Sesungguhnya dia amalnya tidak baik, tidak sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kemudian wasi dari kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Imam Ali Shallallahu Wasallamul Alaih dalam salah satu referensi disebutkan bahwa tatkala beliau melihat Ibnu Muljam beliau mengucapkan kalimat berikut ini di dekat Amar bin Makdikar: Uridu hayatahu wa yuridu kotli Aku menginginkan dia hidup dan ia menginginkan aku dibunuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Kemudian dalam Iqbalul A'mal Juz 1 halaman 385 Nabi Isa Salamullah sallam Diriwayatkan pernah bersabda Jadilah seperti matahari Sinarilah orang-orang yang soleh dan para pendosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farjah. Salah satu cara yang sangat efektif agar diri kita beroleh rahmat Allah adalah dengan mencoba meniru Sayyidul Wujud Sallallahu alaihi wa wasallam dan para wasitnya salamullahi alaihim juga para nabi shalallahu wasallam alaihim dalam menebarkan kasih sayang seperti mentari pada sesama makhluk pada sesama terkhusus pada sesama manusia apabila seseorang menyayangi makhluk yang di bumi dengan sebenar-benar sayang maka Allah akan menyayanginya melalui doa Allahumma a'ni kula fakir ini kita ingin meniru akhlak orang-orang suci sholatullah wassalamu'ala alaihim agar Allah kayakan Allah cukupi kebutuhan semua yang fakir baik itu fakir jasmani maupun itu adalah fakir rohani bagaimana pentingnya kita menyayangi mereka yang fakir misalnya diriwayatkan Imam Ali salatullah wassalamu'ala alaih ala dalam Al-Khayat juz 2 halaman 51 bersabda Nabi Shallallahu alaihi wa alaihi, mengabarkan dari Allah azza wa jalla pada malam Mi'raj bahwa ia berfirman Ya Ahmad mahabbati mahabbatul fuqara Cintaku adalah kecintaan kepada Fukoro atau orang-orang fakir atau orang-orang miskin, Fanil Fukoro wa Korrib Majlis Ahum Minka, atnika. bawalah orang miskin itu, atau lebih tepat lagi, para bawalah orang-orang miskin itu kepada dirimu sendiri dan tempatkan mereka dekat kepadamu sendiri, agar aku dapat mendekatimu. Allahumma ahli kula fakir, ya Allah, kayakanlah semua yang miskin. Salah satu manifestasi dari doa yang kita ucapkan ini adalah kita mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla pada malam Mi'raj pada kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wai Ahmad cintaku adalah kecintaan kepada Fukorok. Bawalah Fukorok kepada dirimu dan tempatkan mereka dekat kepadamu sendiri agar aku dapat mendekatimu. Ini adalah sebuah gambaran betapa pentingnya kita selalu mendekati kaum fakir miskin dan mencoba Mengurangi kemiskinan mereka dengan berbagi apa yang Allah titipkan dari harta kekayaan yang mungkin kita miliki, untuk dibagi kepada mereka yang berkekurangan, melalui-Nya Allah akan. Men mendekatkan dirinya kepada kita awamussale ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajl farajahum Kemudian dalam Al-Kafi juz 2 halaman 201 diriwetkan Imam Ja'far As-Sautik shalatullahu wasallam alaihi bersabda Man at'ama mu'minan hatta yasbi'ahu barang siapa mengenyangkan seorang mukmin yang lapar sehingga dia benar-benar kenyang atau benar-benar puas. Lam yatri ahadun min khalqillah malahu minal ajri fil akhirah la malakun mukorrobun wala nabiyun mursalun illallahu rabbul alamin Tak seorang pun dari orang-orang ataupun malaikat yang ada di dekatnya ataupun seorang rasul mengetahui berapa besar pahalanya di akhirat. Kecuali Allah, Tuhan seru sekalian alam. Summa kola, kemudian Imam Jafar As As-Saltiq s.a.w. menambahkan min mujibatil maghfirah it'amul amul muslim as-sahban summa tala qawla Allah azza wa Au aw fi yawmin di yatiman za matrobah aw miskinan matrobah memberi makan kepada Orang Muslim yang lapar adalah termasuk sarana-sarana. Mahfirah, setelah itu Imam Syafar Asaltik membacakan firman Allah Azza wa atau memberi makan pada hari kelaparan seorang yatim yang ada hubungan kerabat atau miskin yang sangat fakir. Ini surat Al Balad ayat 16 sampai 14 sampai 16. Jadi saya ulangin uh, arti dari tiga ayat yang terakhir yang kita bacakan. Auit amun fi maswabah atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. manza makroba anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au matrobah Atau orang miskin yang sangat fakir Allahumma salli ala Muhammad Wa ali Muhammad Wa ajil farajahum Warsukna Fitunya siarotahum Wa fil akhirati Wa fil lana sunubana Bihaki Muhammadin wa ali Muhammad wa jal farajahum Kemudian dalam Biharul Anwar juz 74 halaman 382 dari Imam As-Sautik sallallahu alaihi meriwayatkan meriwayatkan dari datuk-datuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam atau da meriwayatkan dari ayah-ayahnya artinya urut terus ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda manat ama mukminan minjuin barangsiapa memberi makan seorang mukmin hingga kenyang Allah min simaril jannah maka Allah akan memberi makan kepadanya dari buah-buahan surga. Wamangkasahu min uron barang siapa dan barang siapa memberi pakaian kepadanya hingga ia tidak telanjang maka Allah akan memberi kepadanya baju brokat dan sutra waman sakohu syarbatan min atosin sakohullah min narrohikil mahtum Dan barang siapa menghilangkan dahaga seorang mukmin yang kehausan, maka Allah akan memberinya minuman dari wadah bercap. Waman a'anahu au fi zillin maaf fi zilli arsihi yaumala zilla illa Dan barang siapa menolongnya atau menghilangkan duka citanya, maka Allah akan menempatkannya di bawah naungan aras pada hari pembalasan ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa <tuh> ajil farajahum. Jadi sebagai kesimpulan mungkin adalah kata-kata dari Imam Husin Salatullah wassalamullah alaih Dalam Biharul Anwar Juz 74 halaman 318 Inna minni Sesungguhnya banyaknya hajat manusia kepadamu adalah termasuk nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Oleh karena itu, janganlah engkau bersedih atas karunia-karunia ini. Jadi, salah satu perwujudan Allahumma ahni kulla fakir kalau kita betul-betul dikarunia Allah cahaya taufiknya sehingga bisa meniru akhlak dan perilaku para kekasihnya sallallahu wasallamu alaihim dalam menjadi manifestasi dari pengabulan doa ini yaitu kita selalu berharap Allah mengayakan semua yang fakir Allah mengayakan semua manusia Allah menyempurnakan semua manusia maka banyaknya hajat manusia pada kita, termasuk hajat-hajat material, itu termasuk bagian dari nikmat-nikmat Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Allah karuniakanlah bagi kami taufik agar terhindar dari kebakilan dan bisa berpakaian Ketermawanan sehingga kami bisa berbagi nikmatmu kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, pihak Muhammad wa Muhammad. Terakhir saya ingin membacakan sebuah riwayat dari Al-Kafi, Juz 2, halaman 164. al Iyalullah. Fa akhabbu khalqi ila Allah man nafa'a ila Allah wa adkhala ala ahli baitin sururan Manusia adalah keluarga Allah iyalullah Oleh karena itu makhluk yang paling Allah cintai adalah ia yang bermanfaat bagi keluarga Allah, maksudnya bagi seluruh makhluk. Dan membuat anggota keluarga Allah, artinya seluruh makhluk, bahagia. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa membahagiakan orang-orang yang fakir. Dan bahagiakanlah kami pula yang senantiasa fakir dan membutuhkan dirimu pada pembahasan malam Jumat berikutnya insya Allah kita akan membahas bagian lain dari kefakiran itu yaitu bagian yang awal ini kita sebut bagaimana kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang suci Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sangat memperhatikan Bagaimana mengurangi penderitaan orang-orang yang miskin secara material, tapi bagaimana mereka senantiasa ingin mengajak orang-orang yang miskin dari kebenaran, mengajak seluruh manusia yang miskin secara hakiki, miskin kedekatan pada Allah untuk membebaskan mereka dari penderitaan dan menjadikan mereka lebih bahagia dalam kedekatan pada Allah dalam penyerahan diri dalam taslim dan penyerahan diri pada Allah wasallallahu ala shaitina muhammadinil wa alil adhar Marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majelis malam Jumat yang mulia ini kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarganya yang suci, Sholatullah Alaihim dan seluruh para Nabi, para orang soleh, para wasi dan pada seluruh zuriat Nabi dan seluruh leluhur Nabi yang suci pula kepada seluruh Nabi, Rasul, wasi, wali dan para syuhada juga pada seluruh kaum mukminin dan mukminat dan muslimin dan muslimat mudah-mudahan Allah sampaikan pahala dari majelis ini bagi mereka yang telah meninggalkan kita mudah-mudahan diluaskan kuburnya terkhusus pada Allah yarhamhuma Jalal, Bu Eskartini Teh Feli dan seluruh guru-guru kita yang lain juga ayah bunda kita baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita Mudah-mudahan Allah luaskan pahala dari majelis ini untuk mereka semua juga pada seluruh kaum muslim, muslimat, mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan Allah entaskan penderitaan bagi seluruh yang menderita, terkhusus saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza dan di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan Allah segera berikan kemenangan dan perdamaian pada mereka. Allah jadikan darah-darah syuhada yang telah mengucur sebagai wangi perdamaian dan kehidupan sejati bagi bangsa Gaza, Palestina, dan seluruh kaum mukminin dan muminat, muslimin dan muslimat. Bagi yang sakit mudah-mudahan beroleh kesembuhan, bagi yang berhutang mudah-mudahan ditunaikan utangnya, bagi yang menderita mudah-mudahan Allah lepaskan dari seluruh penderitaan. Al-Fatihah, Tasbih, Salawat. sallallahu muhammad wa muhammad fil awalin sallallahu muhammad wa ali muhammad fil akhirin sallallahu muhammad wa ali muhammad fil allah, muhammad, muhammad, allah muhammadin wa ali muhammad fil mursalin allahumma a'ti muhammadan al wasilata wa syarafa wa darajat al -kabir. allahumma inni amantu bi muhammadin wa lam ara fa tahrimi yaumal qiyamati ru'yatah wa fani alamin latih waskini min hauti masroban robi yang sa'i gun hani'an. Inna ka'ala kulli sya'in qadir. Allahumma inni aman tupi muhammadin walam aroh fa'arif fil jinani wajah. Allahumma balik ruha muhammadin anni tahiyyatan kasiratan wasalamah. wa salama Wa ma taufiki ila billah lai tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.